Inilah deretan patung berbahan dasar limbah kertas, anyaman bambu, dan kawat, hasil kreasi Sartono. Beragam bentuk dibuat, mulai dari tentara, patung Pangeran Diponegoro, tokoh Panakawan, hingga patung pemain bola dan sejumlah binatang. Penyandang tunanetra yang menempati salah satu rumah warga di Dukuh Sakalekan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini mengandalkan rabaan jari tangan dan imajinasinya dalam membuat karya seni patung. Anak ke-10 dari 11 bersaudara ini kehilangan penglihatan setelah jatuh dari ketinggian 1,5 meter saat berusia 3 tahun. Sejak kelas 3 sekolah dasar, ia tak bisa melihat. Jadi karena kita tidak bisa melihat, karena dulunya saya hobinya gambar, jadi kita mengalihkan ke patung hanya karena itu. Karena kalau bikin patung kan bisa diraba itu, Mas. Sejak dulu yang paling sulit itu kalau ada orang yang membuatkan itu contohnya kecil atau membuat yang agak rumit, itu saya sendiri membayangkan tidak bisa. Kesulitan bentuk-bentuknya itu kayak apa ya, itu sarung yang baru neko-neko, itu kesulitannya seperti itu, Mas. Sartono dibantu istrinya, Endang Mariati, menyiapkan perlengkapan membuat patung. Keterbatasan fisik tak menghalangi tekad Sartono untuk terus berkarya. Ya kadang kalau saya pergi kerja ya bapak sendiri. Ya, sekarang udah nggak kerja ya saya nyiapin bapak mau kerja apa. Ya udah pak, saya bilang gitu. Patung karya Sartono banyak digunakan untuk penghias ruangan dan taman. Bahkan hasil kreasi Sartono banyak diminati untuk acara karnaval budaya di Klaten, Solo hingga Jogja. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga jutaan rupiah tergantung ukuran dan tingkat kerumitan. Beli patung kerajinan dari Pak Sartono ini karena bahannya yang dibuat itu merupakan dari limbah-limbah, jadi kayak mengurangi sampah gitu loh, Mas. Saya mengurangi sampah limbah-limbah di sekitaran gitu. Karena menggunakan kayu, terus gerajen, sama kuas-kuas cat gitu. Penghasilan Sartono digunakan untuk menghidupi istri dan anak tunggalnya yang kini masih duduk di bangku sekolah luar biasa. Kamu cita-citanya jadi apa? Polisi. Oh, jadi polisi. Besar jadi polisi itu pengen ngasih bapak? Pengen apa? Baju. Baju? Besar gitu? Kerja gitu? Nggak pengen ngasih uang bapak? Pengen. Oh, pengen. Dengan semangat juang dan keuletan yang tinggi, Sartono serta keluarga tetap bertahan meski dengan keterbatasan ekonomi di masa pandemi ini.